kita mendengar tentang kisah Ayub ini, kita mesti mengetahui tentang baginda diuji dengan penyakit. Baginda juga diganggu dengan syaitan. Makmur Gold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat di samping keluarga tercinta. Kembali bersama Cik Man dalam rancangan Sirah Anbiya bersama Surya. Dan pada kali ini kita nak bincangkan tentang salah seorang Nabi yang mulia daripada 25 orang Nabi yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, iaitu Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub sebagaimana Nabi-Nabi yang lain diwahyukan Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Ini sebagaimana yang Allah dah bagi tahu dekat kita dalam surah An-Nisa ayat yang ke-163 yang bermaksud, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan Nabi-Nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaakob dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Jadi dalam ayat itu Cik Man nak bagi tahu kedudukan Nabi Ayub tu tergolong daripada nama-nama yang lain tu, menunjukkan Nabi Ayub ni salah seorang daripada Nabi sebagaimana Nabi-Nabi lain yang disebut itu yang diberikan amanah untuk menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Adik-adik dan tuan-tuan sekalian, kita mendengar tentang kisah Ayub ini, kita mesti mengetahui tentang baginda diuji dengan penyakit. Baginda juga diganggu dengan syaitan, dengan penderitaan sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Sad ayat yang ke-41 yang bermaksud, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru kepada Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan penderitaan dan bencana. Kemudian Allah memberikan jalan-jalan kepada Nabi Ayub alaihissalam sebagaimana yang dirakamkan Allah dalam surah yang sama, iaitu surah Sad ayat 42 yang bermaksud, Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Baik, sebagaimana yang Cik Man sebut tadi, Nabi Ayub ini ditimpa penyakit. Cuma dalam kisah-kisah Israiliyat tu yang menunjukkan begitu teruknya Nabi Ayub daripada kesan penyakitnya itu, maka itu tidaklah didasari dengan dalil yang sahih. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-83 yang membawa maksud, dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Jadi setelah Nabi Ayub berdoa ni, maka apa yang berlaku? Allah makbulkan doanya. Sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat 84 bermaksud, maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Baik, adik-adik, kita tengok ya. Kita ambil pengajaran daripada kisah Nabi Ayub tadi tu, ditimpakan penyakit yang dahsyat tapi baginda tetap bersabar. Dan apa yang baginda lakukan bukan mengeluh. Kebanyakan daripada kita kalau ditimpa ujian penyakit sikit je demam je, kena gigit semut kaki kita mengeluh. Kenapalah aku jadi macam ni? Kenapalah Allah uji? Bahkan Nabi Ayub mengambil pendekatan berdoa. Kerana sesungguhnya kita nak lepaskan apa-apa terhadap ujian yang menimpa kita, maka hendaklah kita angkat tangan dan menyeru kepada Allah, doa kepada Allah, insya-Allah Allah akan makbulkan sebagaimana yang kita hayati daripada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Semoga mendapat pengajaran. Jumpa lagi di lain siri. Assalamualaikum.